Tanggal 29 Desember tahun 49 dalam konferensi meja bundar ditanya, mana Indonesia? Indonesia sebelum itu tinggal tiga, Jakarta, Yogyakarta, Aceh. Awal 48 Jakarta telah direbut oleh Belanda. Akhir 48, salam warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta sudah direbut oleh Belanda. Satu-satunya tinggal yang belum direbut kembali oleh Belanda, Aceh. Maka waktu tinggal Aceh berpusing dia, karena perang dengan Aceh bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, tapi 69 tahun. Sampai Belanda, Jepang masuk, Belanda angkat kaki, itu dia tidak berani pergi ke pasar Aceh, 2-3 orang Belanda. Pakon, dicatuh. Maka Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Pada waktu itu, salah seorang dalam kompetisi itu menyatakan, Aceh! Waktu orang itu mengatakan, Aceh, Inggris lihat. Waktu Inggris lihat, kalau Aceh benar, belum pernah menyerahkan kedaulatan Belanda, maka Inggris mengakui Aceh masih ada. Maka diakui oleh dunia Islam semuanya. Maka adalah Indonesia ini dengan masih ada Aceh. Jadi tidak sama Aceh dengan Irian. Menderita ya sama. Tapi itu modalnya oleh Aceh dulu. Bung Karno 4 kali datang ke Aceh. Datang pertama minta dukungan rakyat Aceh. Ulama dan rakyat Aceh. Ada dasar apa saya bantu pada Abu Dawud Bey? Ada dasar kebangsaan, saya tidak mau. Karena ulama-ulama dulu, pemimpin dulu Islam. Kalau ada dasar Islam, saya mau. Maka Soekarno mengatakan, saya akan bisa mendirikan republik ini atas dasar agama Islam sekurang-kurangnya untuk Aceh. Tulis. Itu disimpan oleh Tuanku, disimpan oleh Abu Mansur sampai tahun 2007. Macam pernyataan itu. Kemudian yang kedua, datang yang kedua, minta bantuan Aceh kita mengalami hubungan luar negeri yang sulit. Kita perlu pesawat terbang. Tanya, berapa harga pesawat terbang? Saudara Presiden, 25 kilo emas. Mansur, kajak karampok pun kurang tepat. Yang mbak surga-surga Aceh yang karampok, kita belum kepai dia. Maka dengan surat itu, itulah lalu menjindul untuk menjindul, urina untuk menjindul, kan? Dalam tempoh 3 hari, dari orang-orang kaya Aceh, musafat 50 kilo lebih. 2 buah kapal terbang. Tanda terima, telah terima emas 50 sekian kilo dari Aceh untuk beri pesawat terbang. Ditandatangani oleh Bung Karno. Disimpan oleh Abu Mansur sampai 2007. Nyatanya mereka tanda terima. 2 buah pesawat terbang. Cikal bakal lahirnya Garuda. Sudah 2. Yang ketiga, datang yang ketiga, minta supaya Abu beri membangun TNI di Aceh. Di Aceh tidak ada TNI. Yang mana? Pasukan Mujahidin. Bersindu pimpinan Yasmi. Jentera pelajar pimpinan Kolonel Hussein Yusof. 3 ini dijadikan TNI di Aceh. 3 ini jadi TNI di Aceh. Ya? Itu sudah tahun 48. Ya? Jadi, oleh karena itu, maka modal pesawat tadi, modal radio rimba raya, ya. Kemudian apa lagi? Banyak sekali modal. Tetapi apa yang dibalas? Saya katakan ini bukan di sini, tetapi di Gedung Merdeka di Bandung. Waktu berkumpul semua jenderal-jenderal pensiunan dan dengan ulama-ulama seluruh Indonesia di sana, saya katakan. Apa yang dibalas untuk Aceh? Provinsi Aceh dilebur masuk ke Sumatera Utara. Angkatan apa namanya, pelabuhan Aceh dimatikan, Sabang. Kereta api Aceh dimatikan, yang dibangun oleh Belanda 1912. Itu belakang, air susu dibalas ini, tubal. Kalau saya ditembak mati di sana, ini melanjutkan cita-cita perjuangan Tengku para Perang Sultan, saya katakan. Jadi sesudah itu diam. Kalau itu balasannya, mungkin dia Aceh hilangkan mungkin karena daerah ini tidak ada mungkin. Ada 7 yang dijajah oleh Aceh. Oleh karenanya
Kalau ini diberi, dilakukan seperti itu untuk orang Jogja, orang Jogja terima. Kalau seperti itu dilakukan kepada Aceh, dilakukan oleh orang Jakarta, apa Jakarta terima saja? Ya, jadi oleh karenanya, lihatlah Aceh dengan mata kepala. Bukan sebelah mata, kalau bisa dua belah mata. Karena itu emas berapa puluh kilo di lambang pusat Jakarta itu, dari mana itu? Dari saudara-saudara.